Halo sahabat YouTuber. Kali ini saya mau membuat cara menjual Bitcoin di Indodax dan mentransfer atau menarik dari Indodax ke bank lokal Indonesia. Kita coba lihat dompet Bitcoin di sini. Di sini saya memiliki 0,0064 Bitcoin dan harga Bitcoin saat ini berada di kisaran 52. Nah, sebetulnya sayang sih ya, cuman karena saya lagi ada keperluan mendadak, paksa saya jual dulu dan nanti mungkin bisa menambang lagi. Kita coba jual Bitcoinnya. Di sini ada klik jual beli, jual Bitcoin, klik. Saya mau jual semuanya aja. Dan ternyata kalau dirupiahkan menjadi 343. Saya jual. Oke, lanjut. Oke. Sekarang Bitcoin kita sudah menjadi rupiah. Sekarang kita coba tarik rupiahnya. Di sini udah jadi rupiah. Menjadi 342.073. Kita coba penarikan ya. Penarikan 342. Bisa semua mungkin apa enggak ya, 72 apa enggak usah, kita coba 0,0,0 aja. Ini bank saya, Bank Mandiri ya. Nomor rekening, aduh, nomor rekeningnya berapa ya, apalagi rekening. Kita lanjut, nomor rekeningnya adalah 1330059709918 18 ya. Sekarang kita coba, wow, dua biayanya ternyata 25.000. Yang akan diterima ternyata 317.000. Oke, nggak apa-apa. Kirim. Tunggu pin. Coba lihat SMS-nya berapa. SMS-nya 3120000. Kirim. Nop, Anda. Selesai, kita lihat nanti hasilnya.